الله العظيم اللهم ارحمنا في القرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا Ya Allah, ya Rabb, inilah kami ilmu agar kami bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, ya Rabb, inilah kami ilmu agar kami bisa memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, ya Rabb, inilah kami ilmu agar kami bisa mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشهد
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kebenaran sama dengan minoritas. Kebenaran minoritas. Adanya ujian-ujian kehidupan. Apakah itu pujian, apakah itu caci maki, itu dua-duanya bikin hati kita mudah-mudahan hidup. Surat 21 ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwkum bisyarri wal khairi fitnah. Allah sebutkan syarrun dulu. Wa nabluwkum bisyarri. An-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia itu akan jadi musuh sesuatu yang dia tidak tahu. Tentu kalau enggak percaya, buka TikTok nih, terus lihatlah kolom komentar video yang qadarullah viral ini. Di Munzalan TV, TikToknya Munzalan TV, saya pun baru dikasih tahu orang. Ini suaranya ada echo. Banyak sekali. Tak mampu dah nengok ya. Mau baca satu-satu? Lihat di TikTok tuh. Kalau di Instagram bertolak belakang kolom komentarnya. Yang judulnya pengemis online itu dikasih judul sama kawan-kawan. Rame. Baca kolom komentar tuh bisa batal puasa gitu. Antum jangan ikut-ikutan. Jangan baca-baca. Pakai perut nanti. Untung tuh yang posting admin. Yang ini budak-budak juga. Itu pembekalan siapa? Pembekalan saya di internal Munzalan. Pembekalan di internal Munzalan, petuah ayah. Saya pesan sama anak-anak saya di internal Munzalan, jangan minta-minta sama manusia. Kalau tahun lalu, tahun sebelumnya saya ngomong tentang jangan jadi ngajarkan anak-anak jadi pengemis. Itu istilah yang saya pakai untuk ngasih tahu sama anak-anak di internal, jangan jadikan dirimu sebagai pengemis. Kita berinteraksi sama orang kaya, berinteraksi sama orang yang mampu, berinteraksi sama orang yang mungkin kita tengok qadarullah gitu ya, uangnya lebih banyak dari kita, mobilnya lebih bagus, tapi menadahkan tangan lalu berharap pada manusia,
itu yang nanti bikin kecewa. Perjalanan waktu saya, apalagi lihat kolom komentar, saya pesan sama anak-anak, ya kan, anak-anak saya bilang hati-hati gitu. Ini yang kolom, yang komentar tuh, komentar di kolom apa di alam maya itu bukan, tidak ada hubungannya sebenarnya sama alam nyata gitu. Maka antum yang punya sosial media, siap-siaplah kena perspektif yang macam-macam gitu. Kena bayangi ini, bayangi itu. Saya pun dikasih tahu sama orang, oh viral, rame. Biasanya kan gitu, tersinggung, sakit hati, tak suka, viral. Kalau komen yang apa, statement-statement yang lurus-lurus tuh, yang pujian-pujian, enggak viral, paling ya setengah orang lah yang nonton. Tapi ketika ada kritik sosial terhadap sikap orang kebanyakan, statement-statement yang memang dirasa benar tapi pahit, viral nggak? Langsung viral, rame. Saya dikasih tahu orang, Ustaz, tengok Ustaz rame. Oh, mana saya nak sempat-sempat nengok. Itu kan postingnya di akun, di akunnya Munzalan TV. Saya enggak pegang sama sekali tuh akun. Budak-budak lah punya kerja. Apa, buruk? Atau nah, bagi saya sama ya. Kena puji dengan kena caci maki itu sama. Tadi malam saya ngobrol sama Bang Rizal, Bang Roni. Coba ya. Apa alasan kita enggak istighfar di 10 hari terakhir ini? Ini kita atau enggak usah pakai LK. Kita nih. Kita nih harus mengistighfari diri sendiri. Saya saya punya orang tua. Orang tua itu ada dua. Orang tua saya dan orang tua istri. Saya punya pasangan. Saya punya anak. Saya punya pasangan. Ya kan? Di sini adik beradik. Saya punya pasangan, saya punya orang tua, saya punya mertua, saya punya anak. Empat ini aja udah habis dah. Lukman nih sebagai ayah dari Fayyad, Fatih, empat anak saya, semua ada hisabnya tuh. Apa hak kewajiban saya terhadap, apa kewajiban saya terhadap Fayyad, kewajiban saya terhadap Kak Iya, kewajiban saya terhadap Ara, kewajiban saya terhadap Fatih, ada kewajiban. Ada hak-hak mereka yang harus saya tunaikan. Ketika saya menjadi ayah, itu ada hak mereka yang saya harus tunaikan dan kena hisab. Ada juga haknya Bunda Uung sebagai pasangan. Jadi saya di sisi lain adalah ayah, di sisi lain saya juga suami. Kakak-kakak perempuan ada hisab kan? Ada enggak? Ada yang saya baca kemarin tuh, perempuan yang tidur dalam keadaan suami memarahinya terhadap perbuatan dia gitu. Macam-macam hisabnya perempuan tuh. Bolehlah baca. Saya punya ayah almarhum dua-duanya, ayah dari Bunda Uung, ayah saya. Saya juga punya anak. Eh, punya apa, orang tua yang masih hidup, mama dan juga ibu lampu. Saya sebagai menantu, saya sebagai anak. Terus Luqmanul Hakim juga adalah marbot masjid sebagai pengasuh. Itu ada pasukan seluruh Indonesia. Kena hisab lagi apa enggak, Kak?
saya mengistighfari diri sendiri aja belum selesai gitu, belum habis-habis. Apakah saya ini sudah jadi ayah yang baik? Apakah saya ini sudah jadi suami yang baik? Apakah saya ini sudah jadi abang yang baik terhadap adik-beradik saya? Hisabnya panjang, lama. Inilah yang perlu kita istighfari, yang perlu ampunkan sama Allah. Maka tadi ayatnya itu kan, nih. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Pada saat kematian itu terjadi, saat itulah kita kena tanya. Saya pakai analogi power bank kemarin. Abang kakak, power bank itu biasanya ngecas handphone berapa banyak? Hah? Biasanya dua yang biasa kita tenteng. Maka ada power bank bernama dunia. Dengan segala lah amalannya, kita harus melewati alam. Alam ketiga dan masuk ke alam keempat, yaitu alam akhirat. Cukup ke apa kakak? Mau apa? Coba jawab jujur. Amalan apa lah yang nak kita bawa? Apa? Andalan apa? Sholat? Puasa? Itu yang komen-komen ikut kajian enggak? Ikut kaji enggak? Mereka hanya melampiaskan hawa nafsu. Bahkan kekesalan dan kemarahannya mereka tumpahkan dan tuangkan semua kemarahannya. Nonton ini? Enggak. Mereka enggak kenal juga sama saya. Ustaz dapat amplop dong. Enak dong. Ustaz dapat amplop kan? Gitu-gitulah kira-kira komennya. Kenal enggak mereka sama saya itu? Saya kira mereka enggak kenal. Ada yang bela-bela di situ. Yang bela kena bully. Ustaz ini ngontrak loh. Ustaz ini loh. Thank you very much lah aku nak ikut-ikut situ. Bisa bodoh bersama, goblok bareng apa? Ikut saya di situ tuh, langsung auto bodoh, apa? Auto bodoh. Abang kakak, tuh Pak Ustadz istrinya berapa? Kayak gitu-gitu pertanyaan. Penting sekali ke saya jawab nih. Abang kakak dunia sosial media hari ini tuh, gak tahu gitu apa-apa ya. Entah orang yang lagi punya pinjaman online, entah orang yang lagi punya utang, entah lagi stres, dia enggak tahu mau mengungkapkan kemarahannya tuh kemana. Ada tempat untuk melampiaskannya. Kolom komentar antum di situ ada nyampah. Tak kenal, mana dia tahu. Nah ini abang kakak yang jadi kita, oh ini mudah-mudahan nambah power bank aku. Nambah apa? Nambah power bank. Nih. Nah, visi misi hidup manusia tiga. Sedekah jariyah. Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaat darinya. Anak soleh yang mendoakan. Cuma tiga inilah powerbank kita. Kalau disederhanakan abang kakak, ini kan udah sama-sama paham ya. Nih.
harta, tenaga, doa. Ini mewakili sedekah jariah. Ini mewakili ilmu. Ini doa anak soleh. Saran saya, jangan buang-buang waktu abang kakak untuk benda-benda yang gak penting. Lihat, cek, apa ini ada hubungannya sama sedekah jariah? Ada, gas, eksekusi. Apakah ini ada hubungannya sama yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaat darinya? Oke, okay, saya ngajar kelas vokal, ngajar tutorial mainkan apa menggunakan Canva, tutorial untuk berdagang dengan halal, tutorial apapun lah, ajarkan, walaupun mungkin yang nonton cuma satu biji. Abang kakak posting di sana, meninggal kita abang kakak, terkubur jenazah kita, tapi ilmunya di atas tanah. Kenapa yang merekam? Kenapa saya rekam? Saya berharap suatu saat nanti SMK ini, video-video ini nanti terus ditayangkan, terus berputar. Minimal anak-anak saya, dia lagi rindu sama ayah, dia tengok, oh lah ya, rindu sama ayah, Al-Fatihah. Dapat ilmu yuntafa'u bihi, dapat juga doa anak soleh. Mau ninggalkan apa kita, abang kakak? Kita pasti mati, udah pasti. Jangan buang-buang waktu untuk sesuatu yang tidak penting. Tiga ini tanya, HTD apa lagi yang mau aku kasih? Harta, tenaga, dan doa. Kalau ulama-ulama zaman dulu nulis buku, saya terus terang tak mampu. Tidak rajin saya ini, tidak rajin. Maka caranya, rekam, ngomong, bikin video 1 menit. Bikin video 2 menit. Yang dengar, ada yang mau dengar, alhamdulillah, enggak ada masalah. Saya udah lakukan. Saya berharap jangan sampai apa yang Allah titipkan di otak saya ini terkubur bersama dengan jenazah saya. Itulah pentingnya jadi mu'allim, ngajar. HTD apa? Harta, tenaga, doa. Ada orang datang, baru ketemu sebentar nih, kiai ini doakan anak saya. Saya belajar dari guru-guru saya, tak ada, saya tunda. Oh iya, saya doakan, itu tidak mau saya. Begitu dinyodorkan anak, doakan kiai, langsung Al-Fatihah di tempat. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Karena saya belum tentu hidup pagi besok. Ah, malam ini kan, hari ini kan bonus bagi saya. Tadi malam tidur, dan bismillahirrahmanirrahim. Oh, bismillah. Si tak bangun lagi itu udah siap. Maka kalau orang abang kakak ingat mati, sadar mati, ras ini mulut tidak mungkin nyakiti hati orang. Oke, kau baik sama ustaz, kau baik sama guru, kau sama suami gimana? Mana saya tahu? Kita lah yang isi seorang. Kau sama pasanganmu gimana? Sama anak-anakmu gimana? Kau baik sama aku? Biasa. Nothing special. Khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian sebaik-baiknya yang sama pasangan. Kalaupun kesal, memilih untuk diam, itu jauh lebih baik. Falyakul khairan awliyasmut. Ramadan dah mau habis. Jangan diusir dulu Ramadannya. Cek lagi di 133 Ali Imran. Kutiba kan sudah sering dibahas. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Allah siapkan la'allakum tattaqun itu. Spek dari Ramadan adalah bertakwa. Balik lagi cek apakah Ramadan ini bikin kita dermawan? Jangan bibir yang jawab. Saldo rekening itu yang jawab. Kemana perbelanjaan? Di jalan Allah atau di jalan aplikasi sapi? Sapi.
Aku dikasih sapi. Lagi kajian serius-serius, sapi, bunyi sapinya. Iku nafis saro, nomor satu yang disebutkan Allah, prioritas. Oke, saya mentadabur ya, boleh setuju, boleh enggak. Kalau diajak ruku, ajak sujud, saya yakin banyak yang mau beribadah. Tapi giliran sudah nah, keluar duit, semua punya dalil, tak ada duit. Coba lah tengok kolom komentar. Ustaz mah enak, udah kaya. Beliau aja masih ngontrak. Dibalas lagi satu. Kau siapa ini? Wah, amai dah 800 kolom komentar. Saya nengok ya, mual nengoknya. Bisa batal puasa saya baca ini nih. Tuh, ceramah ngisi pengen ada budget enggak nyetat. Enggak ada til. Kan tat. Tat kan. Til til mizun maksudnya. Sekali ngundang antum berapa Ustadz? Oh, kok saya baru dengar. Aduh, kalau ceramah minta amplop sama ridersnya haram kagak Ustadz? Terus kalau kagak ada amplopnya mau datang nggak untuk ceramah? Ini orang nggak kenal semua nih kan? Kenal nggak mereka sama saya ini? Ada yang bilang itu kalau minta-minta apa duit infak, saya ngomongkan THR, dia ngomongkan donasi, nyambung dia kembali sakit hati. Ada kau caci maki lah, kau kan cuma nanya, saya bantingnya gampang. Lihat barometer Ramadan. Setelah infak, apa? Nomor satu yang sebut apa? Infak. Ya kan? Alladzina yunfikuna sarra wa dharra. Kalau mati anak Adam, kata Allah, kata Rasulullah, terputuslah semuanya kecuali tiga. Satu, harta, sedekah jariah. Jadi tahu kan, sukses ndaknya kita nih. Barometernya harta dulu nomor satu. Bi amwalikum. Surat 4 ayat 95. Kita lompat-lompat bentar ya. Tidak apa kan? Saya tuan ngantuk kan? Dah habis ini tidur ya. Saya balik awal langsung ke bandara. Habis ini. Fadlallahul mujahidina bi amwalihim wa anfusihim alal qaidina darajah. Allah sebutkan apa 495 ini? Apa disebutkan Allah dulu? Harta atau jiwa? Harta dulu. Jadi sinkron dah. Semua permintaan Allah itu adalah harta. Alladzina yunfikuna fis-sarra anfaqo yunfiku. Sedekah bisa berbentuk senyuman, tapi anfaqo yunfiku harta. Enggak bisa antum kota amal lewat antum senyumkan gitu. Gitu enggak bisa. Ada curious di situ. Bisa bayar pakai flash enggak? Bisa kata dia. Oh, ya udah kata dia. Begitu mau bayar, ah itu kan flash. Baru. Bayar pakai flash ya. Bisa, bisa kata dia. Mak tuh tak nyambung. Ampun. Apalah gitu, Bang. Bi amwal. Dermawankah pelit pasca Ramadan? Mana saya tahu, jangan. Ya, bibir yang jawab. Kau tengok saldomu, kau tengok uangmu.
Ramadan-Ramadan dari awal. Kan cuma keluhannya, aduh cepat banget Ramadan berlalu. Lihat rekening hari itu. Jadi hidup. Jadi bulu mata. Cek kemana pengeluaran bulan ini. Dermawankah, pelitkah? Lihat, faddalallah, faddala yufaddilu. Allah kasih keutamaan. Kau pengen hidup kau berubah, kau pengen hartamu ini. Kita miskin abang kakak, minta-minta kejadiannya hari ini. Betul tak? Kan saya bilang di video saya yakin orang yang komen di TikTok tadi itu tak nonton sampai habis. Hanya nonton sekian detik. Coba lihat grafiknya. Kan bisa ditengok tuh di Instagram. Dia nonton sampai habis dah? Tada, dia cuma sampai haram singgung. Mana dalil haramnya? Oh, hes. Mendadak minta dalil haram. Tak puasa, tak ada dalilnya. Maka saya bilang budak-budak, video-video yang kayak gini-gini nih, budak-budak yang suka engagement tinggi, aku yang kena rujak di sosmed. Tapi kan udah biasa, udah kati ke aula. Orang pun tak kenal saya kan? Dan sebagian besar, coba bang kakak tengok yang ikut komen-komen tuh, tak kenal, tak tahu nama saya siapa, apa itu tak tahu dia. Ya. Saya ninggalkan ceramah tuh bang kakak, for your information ya, teman-teman yang ada di TikTok atau di Instagram atau di YouTube. Saya ninggalkan ceramah panggung itu sudah sejak 2020. COVID. Saya sampai di titik hampir tiap minggu terbang net. Pegang kopi. Saya bilang sampai kapan aku kayak gini nih ya? Alhamdulillah Maret 2020 COVID. Langsung saya lajakkan sekalian. Dahlah saya bilang, baguslah nih. Aku berhenti. Dan orang protes, Ustaz jangan berhenti dakwah. Siapa berhenti dakwah? Aku tak berhenti dakwah. Aku ganti pola dakwahnya. Kalau saya tablik akbar, paling mampunya 3 masjid satu hari, 4 masjid. Tapi di TikTok, ah nontonlah, puas-puas. Saya upload, saya mulai Instagramnya naik, saya mulai ini. Kan 2020, pas kapan. Kalau aslinya SMK, 2012, sama. Itu tak pernah di online. Ngomong sama orang. Baru ada. Tahu. Karena mereka nganggap sama kayak ustaz-ustaz yang pada umumnya. Sama kayak orang-orang lain. Tersinggung. Tada. Biasanya. Mereka tak kenal kan. Karena tak. Oh, balik lagi. Faddala yufaddilu. Yuk. Faddala yufaddilu. Allah. Al-Mujahidin. Orang ini disebut Al-Mujahid. Bukan Al-Mu'minun. Bukan Al-Muttaqin. Al-Muslimun. Bukan. Allah menyebutnya Al-Mujahidina. Dikasih Allah derajat tinggi. Dikasih Allah nama khusus. Namanya Mujahid. Ngapain si Mujahid ini? Orang-orang yang bersungguh-sungguh, totalitas, all out, nyingkirkan hawa nafsunya untuk memikirkan orang lain. Yang saya bilang di surat 59 9. Coba buka Al-Hasyr. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiru ala anfusihim walau kana bihim khososoh. The real superhero, saya bilang kemarin tulisan itu. Ngerenung saya. Orang-orang yang hari ini business owner, pengusaha-pengusaha,
yang mendahulukan karyawannya, ya kan? Dia bagi-bagi THR sama karyawannya, dia sendiri tak ada yang ngasih THR, malah kena minta-minta THR, minta duit. Mental miskin ini loh yang saya kritisi. Paham gak kira-kira Bang Kakak? Video tuh cuma semenit, mana lah nak jelaskannya. Orang gak nonton video panjangnya, itulah bahaya video potong-potong tuh. Udahlah cuma semenit, nontonnya cuma 10 detik awal. Makanya Ustaz Abdul Somad sering kesal tuh kan. Belilah paket 2 giga, pahlul gitu. Dulu mondok di mana Ustaz? Di Gontor. Sampai 3 kali dia nanya. Walau kana bihim khasasah, meskipun mereka sendiri punya keperluan yang mendesak. Khasasah itu artinya kebutuhan yang spesifik, detail. Entah anak mau bayar ini kan numpuk nih, gaji, bayar gaji, bayar gak THR karyawan, persiapan lagi mau masukkan anak sekolah. Sakit abang kakak. Kamu berharap di dunia ini semua sesuai ekspektasimu. Oh, kau salah tempat. Tak ada, dunia ini tidak berjalan sesuai maunya kita. Dunia berjalan sesuai maunya Allah. Sakit emang konsekuensi hidup di dunia. Mati ya, minum apa ke gitu. Mana ada manusia yang tak diuji? Oma-oma diuji enggak? Diuji. Itu tobat. Udah bilang susah Luqman katanya. Zaman presiden sekarang susah aku katanya. Kalau presiden Pak Harto dulu nyaman katanya. Aku masih bisa ngunyah, masih bisa makan. Saya lama loh sih. Dia ngomongkan itu apa sih nih? Lama-lama saya baru paham. Oh, dulu zaman Pak Harto dia bilang aku bisa makan nyaman kata dia. Mana-mana bisa makan. Sekarang nih bekunya kacang tuh berputar kacang tuh dalam kata dia. Sudah enggak ada gigi. Nah, dia belum paham kan lama loadingnya. Biasalah. Belum cair ya kan? Duit belum ada begitu tanggal segini. Allah. Lebaran besok ya kan? Ada yang ngomongkan. Jadi ada yang temperamen nih, baper langsung. Memang zaman Pak Harto tuh nyaman. Oh Allah, udah pale gak orang bisa bilang. Gak paham. Dia lagi bergurau. Zaman Pak Harto dia masih muda. Masa gitu harus dijelaskan sih. Otak kita tuh apa? Kita pakai tuh apa sih selama ini? Iya kan? Dia kan bilang zaman Pak Harto nyaman aku makan. Ngangkat apa? Kuat. Ini tahun berapa? Masih muda, presiden sekarang kata tak bisa makan susah kata dia. Saya kira tak ada beras, tak ada apa. Tak bisa ngunyah, kacang tuh berputar kata dia. Lu keluar gak ujung-ujungnya? Mending keluar kacang, keluar gigi. Nyambung. Gurau-gurau tingkat tinggi. Kalau yang RAM-nya di bawah 1 ya tak nyambung lah. Walau kana bihim khasasah, manusia, tontonlah video saya yang cerita THR tuh. Saya tahu, saya bilang abang kakak punya kebutuhan. Saya tahu abang kakak punya keperluan. Manusia mana yang tidak punya keperluan? Ah kan sapi. Sapi. Ternak sapi tuh. Dia udah persiapan mau lebaran, Idul Adha. Ya kan udah ternak sapi dari sekarang. Sapi. Sapi oren. Manalah saya tak ketawa nih ngok kehidupan ini. Manalah saya tak apa lucu-lucu nengoknya kan. Nengok kolom komentar tawa ya kan. Nengok orang penilaian baru kenal. Enak ya jadi usaha kaya. Miskin, tak ada gak yang mau join?
dicaci maki, coba dulu. Besar dicurigai. Besar bersalah. Mau apa? Anak-anak muda sekarang hanya siap dipuji, siap diapresiasi, tidak siap dicaci maki. Padahal aib kita yang sesungguhnya jauh lebih buruk dan busuk. Apa? Jauh lebih buruk, busuk daripada yang ngomong. Ngomong itu baru sikit. Kemana kita membelanjakan harta tadi? Nih lihat ya, walau kana bihim khasasah. Maksud saya yang mau dengar, dengarlah. Yang tidak paham, tidak apa-apa. Yang kuotanya masih terbatas, ya kan pemahaman terbatas, tidak apa-apa. Saya ngisi SMK nih abang kakak. Saya ngisi SMK, tujuan saya cuma satu. Ya kan? Gimana orang-orang di luar sana, jangan mengulang kebodohan saya. Kebahlulan-kebahlulan saya tuh, jangan kita ulang. Saya pernah berharap sama manusia, berharap sama orang kaya, ngarap-ngarap nih pakai coding-coding. Kayaknya kalau ada THR boleh deh mas, gitu. Boleh deh. Tade, kecewa. Udah saya tutupkan pintunya, udah jilat-jilat dikit lah pokoknya. Orang tuh saya jadikan es krim pokoknya, jilat-jilat sikit. Tak cair benda tuh. Nyesal saya. Tahu gitu bawa es batu. Ya kan, laku tak laku cair. Mama lagi paham itu. Udah kita coding-coding, udah kita kasih tahu, masih tak paham. Dulu saya berpikir orang kaya ini pelit. Sampai akhirnya berjalan waktu, udah 40 tahun dah umur saya sekarang kan, masuk 40 nih, masih 39. Walah, bukan dia yang pelit, aku yang bodoh. Kenapa berharap sama makhluk? Allah kan sudah saya ajarkan ini. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rezeki baru. Yang banyak, yang halal, yang berkah. Tanpa bermaksiat padamu, ya Allah, saya ajarkan doanya. Terus nanti dalam dirinya, ya iya Tan. Kan Tan, Tilmidun. Saya jual es batu Ramadan berkah, alhamdulillah, rabbil alamin. Cair, cair kan? Kenapa yang diingat jadi RAM 1 giga, sampai es batu, ada sebab nuzul semua tuh. Bukakanlah pintu rezeki yang baru. Nyebutnya pintu-pintu rezeki baru tuh banyak loh. Pintu-pintu rezeki baru. Dua kali saya nyebut pintunya. Karena selama ini mungkin orang dapat dari satu aja. Saya ngajarkan, ayo abang kakak doa minta Allah datang. Kenapa mintanya barometer Ramadan ini? Nih balik lagi ya gitu ya. Ke kebutuhan enggak? Ya. Ada enggak kebutuhan? Ada banyak. Yunfiku nafis sarra berhasil ke Ramadan aku nih. Apakah aku jadi dermawan hari ini? Kemana rekening-rekening aku tuh ngalir? Cek mutasinya. Ya kan? Sapi, 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 sapi. Sapi oren, sapi oren, sapi oren. Kok jadi kesini semua duit aku nih? Jumat berkah, Sabtu berkah, ya kan, Ahad berkah, Senin berkah, semua berkah. Tadi saya bilang, saya bikin SMK nih abang kakak, bercerita tentang kebodohan-kebodohan saya, kesalahan-kesalahan saya, dan saya mungkin ngangkat suara, saya mungkin bahasanya kayak marah gitu, supaya antum jangan ngulang kesalahan saya. Fatal betul kesalahan-kesalahan saya itu. Kan gak banyak orang yang mau mengungkap aibnya gitu loh. Saya cerita kan kebodohan-kebodohan saya itu. Berharap sama manusia, orang kaya, berharap sama pasangan, berharap sama keluarga, berharap sama adik-beradik, berharap sama anak. Kan manusia mereka semua tuh. Manusia semua. Sakit. Aku udah baik sama kau, kok kau gak balas kebaikan?
Sakit gak? Bodoh kan? Apa artinya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin? Mana janjimu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Mana janjimu Allahus samad lam yalid wa lam yulad? Allahu ahad, Allahus samad. Mana al ikhlas yang kau baca rutin itu, yang kau hafal di luar kepala tuh? Nyatanya pasti al ikhlas nih. Ah, kan betul kata mereka. Waqalatu dhallin. Amin. Al ikhlas nih. Qul huwallahu ahad. Hafal dah aku tuh. 30 tahun dah hidup sama dia ini gitu. Template. Kota amal lewat. Begitu-gitulah. Abang kakak kalau mau bandingkannya gampang. Siap berapa yang kau masukkan di kota amal tahun ini 2024 dengan berapa yang kau masukkan di kota amal 2022, 2021. Kau bandingkanlah dirimu dengan dirimu yang satu lagi. Kau bandingkan kedermawananmu. Itu requestnya Allah. Alladzina yunfikuna fissara. Ini ekstrim ya. Boleh setuju, boleh enggak. Maka kalimat saya yang pengemis online itu kan boleh diupload, boleh enggak. Boleh di setuju, boleh enggak. Enggak nonton dia tuh sampai habis tuh. Saya kira nonton cuma nampak kan di grafik Instagram tuh berapa dia nonton, berapa dia ini 10 pertama ya, sampai di titik haram ya dia nonton, tersinggung, baper, melampiaskan, istrinya lagi sangsut, keluarganya lagi error, waduh ustadz tempat melampiaskan kemarahan, marah, hujat, ayo netizen hujat. Apakah kau hari ini sudah semakin bisa menahan emosimu terhadap pasanganmu, terhadap keluargamu, terhadap adik-beradikmu, terhadap kawan-kawanmu, orang tuamu, orang sekelilingmu? Mampu kau nahan amarah? Kaziminal ghaizu. Kau dah hatam Quran 30 kali misalnya gitu. Satu hari hatam. Amarahmu gimana? Masih meluap-luap? Emosionalmu, permu. Ini maka jangan bikin standar Ramadan sendiri. Lihat dong, nyontek dong apa kata Allah di Quran. Tak kebayang ya. Misalnya saya lah, orang udah kenal gitu. Bawa mobil kesal, marah, buka kaca. Woi gitu. Tak bangun dia. Udah saya teriak kan, lu tak bangun deh. Begitu saya teriak buka kaca, woi, orangnya buka kaca. Ustaz Lukman, mati aku. Kebayang enggak? Ya harus nahan kan. Kadang saya di jalan tuh pakai topi nunduk saya. Ini lagi ramai kan kemarin kan parkir sembarangan terus ngeludah kan? Iya. Oh, ramai. Ramai langsung. Bisa kebayang? Bisa kebayang kalau saya yang kayak gitu direkam orang. Orang sekarang ada yang kelelep aja bukan ditolong, direkam. Orang kelelep dia apa kan? Direkam hari. Hai guys, min orang tenggelam, min. Orang tenggelam, min. Tolonglah dulu betua. Seram zaman sekarang nih, apa-apa langsung set naik kamera. Set naik kamera. Baru turun saya dari mobil langsung naik kamera. Oke, ayam anda datang guys. Oh. Sempat aku ngaku-ngaku. Halo kamera hari ini, seram. Seram kamera hari ini. Maka kadang-kadang saya paham kenapa orang hari ini jadi introvert, malas ketemu orang, enggak mau. Introvert tuh kan sakit tuh, kayak kesedot energi sama orang lain kan. Tanya sama orang-orang introvert tuh. Yang gak berani ngomong, gak berani keluar. Itu ketakutan hari ini. Dikit-dikit, cek. Oh ini istrinya Ustaz Lukman. Oh anu ya. Mulai. Oh ini anaknya Ustaz Lukman. Oh kok gitu sih anaknya. Ini. Abis. Makanya saya udah putuskan. Dah bunda, istri saya, anak-anak saya jadi istri simpanan. Kalau dulu istri bawaan. Dibawa kemana-mana. Sekarang jadi istri simpanan. Saya simpan di dalam rumah dah. Serba salah.
Kalau udah naik kamera tuh. Ah, udah. Tuh, tuh. Entah ada kuota ke tada, ya kan? Entah ada urusan, pokoknya naik dulu kameranya. Itu saya ngebayangkan kamera hari yang naik-naik tuh kayak kepala ular tuh. Siap-siap? Tuh, pak kata. Yes. Di mana-mana saya turunkan, baru turun saya. Maka sekarang di mobil tuh kesempatan saya tidur. Ini Bang Ipan, Ambon tuh udah. Tapi yang enggak ngerti tuh, baru saya sampai tuh, langsung dibukakan pintu. Kita lagi tidur. Ya kan? Saya ilmunya enggak sampai kayak beliau, ya kan, yang kita lagi serius ngomongkan apa. Aduh, enggak, belum sampai saya ilmu itu tuh. Saya tuh waktunya khusus itu tinggi sekali tuh. Lagi SMK. Woi, SMK. Ngapa kita tutup mulut? Ketawa-ketawa ya. Aku enggak sempat. Ambon mana Ambon? Ambon. Iya kan? Kita di SMK serius-serius. Saya belum sampai ilmu itu. Kalau mau tidur saya ngomong, betul enggak? Ngomong. Bang, saya izin istirahat ya. Bon, saya izin istirahat, Bon. Ya, saya istirahat. Kalau yang itu pun ngomong. Ngomong. Cuma duluan dia. Jadi kita ini kan dia. Kita ini harus. Nah, gitu. Itu saya belum sampai. Belum dapat sanatnya saya. Ilmunya tuh. Waktu marhala kita, Ruh, belum ada ilmu itu, Ruh. Nah, itu dapatnya angkatan 2008-2009 terakhir itu. Jadi Bang Roni, saya bilang, ini kawasan Wakaperlu cantik sekali Bang, kita bisa bikin event keluarga Bang. Itu kayak nanti kita bisa undang teman-teman. Dia duduk di belakang tidur. Astagfirullahaladzim. Marah saya, tadar. Ya namanya juga anak-anak ya kan. Tapi dia bisa menghamil itu agak bingung juga. Senyap, berisik udah abis. Siapa yang jalan, siapa yang cocok tanam. Hai. Karomah. Iya. Duduk hilang. Karena ada karomah namanya. Karena kalau ini hilang tuh makrunah namanya. Makrunah. Berat. Ilmu padi, ilmu apa? Ilmu padi abangku. Semakin berisi semakin. Ilmu padi abangku. Menyala abangku. Gimana menyala? Bayar pakai flash. Bayar pakai? Yes, menyala bangku. Aduh, ini hari ini ya Allah. Itu yang ketawa kenceng mana ya man? Oh rahasia, tidak boleh ya, ya kan? Oh tahu penuh ya Allah. Mau padi? Ceramah apa judulnya Ayaman Riang Gembira pagi ini? Oh, anak baru nih nanya-nanya judul. Mana pernah judul ceramah kita pakai judul? Saya akan membawakan khutbah dengan judul. Pernah antum dengar kayak gitu? Saya duduk ya nengok muka-muka antum dapat benda. Wajahmu adalah kontenku. Kaziminal Ghaizo apa? Nah, nah marah. Marah kita nengok kejadian tanda. Lucu-lucu ya. Berapa menit ke bandara? Jalan kita situ. Saya keluar. Berapa menit ke bandara? 9 menit. Kok cepat? Apa karena macet? Tahu dia bilang, "Maaf Bang," kata dia. "Salah nengok itu ke SDM 9 menit."
Nelu status. Alhamdulillah, ilmu padi abangku menyala, rasaku pangkung palanya kan gitu. 9 menit kebenaran. Lupa salah masukkan Google Map. Bisa kebayang pakai Google Map ada salah. Maka apa barometer Ramadan yang ada? Afinanin. Nah, mudah-mudahlah kita memaafkan. Memang dia gitu, dia mintanya dimaklumi, dipahami, dimengerti gitu. Mana dia mau minta maaf? Minta maaf. Tak mau dia. Itulah ego Jakarta. Tahu ego Jakarta? Ego Jakarta. 360 tambah plat Jakarta, kasih kan harus ada huruf belakangnya. Ah. Ego plat Jakarta. Daya afina anin nas, maafkan orang-orang tuh kan gitu kelakuan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Maafkan. Orang enggak semuanya paham. Kolom komentar yang tadi pagi itu, ya kan, ini udah naik lagi jadi 857 nih. Ada zona yang tersakiti, ada zona kebiasaan yang terkritisi. Maka orang yang dikritisi itu tidak terima. Dia pasti pakai dalil, pakai apa. Maka tugas saya cuma lem. A, B, C, D. Ayo, baca selanjutnya. Tina idza fa'alu fahisyatan. Auzalamu anfusahum. Zakarullah. Zakarullah. Zakarulidzunubihim. Saya punya salah ya Allah. Banyak sekali aib saya ya Allah. Banyak sekali tutur kata saya yang tak benar ya Allah. Astagfirullahaladzim. Tengok ke dalam lagi gitu. Aduh. Selama saya jadi istri. Jadi istri sini lebih dari 1 tahun ada? Enggak sama suami? Banyak. Oh, alhamdulillah bagus. Enggak cepat nih. Biasa tuh. Akunya salah enggak? Suami saya banyak Ustaz, suami. Kau yang aku tanya. Suami saya. Kau aku nanya kau, betua. Ada enggak? Suami saya lebih banyak sih Ustaz, suami saya lebih banyak Ustaz. Karena dia ngeselin Ustaz. Ada enggak salah sebenarnya? Suami lebih banyak Ustaz. Cuma bilang saya salah. Rabbana zalamna anfusana. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Ini perintah Ramadan. Speknya alladzina yunfikuna fis-sara wad-dharra waziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan au zalamu anfusahum, bikin kesalahan terhadap diri sendiri. Banyak kata-kata kita yang tidak benar, banyak kelakuan kita, hati kita busuk, berprasangka, tidak kenal sama orang, lalu kita nilai seenaknya. Masih ingat cerita saya dulu, cerita lama sekali. Ini cerita dimensi hati ya. Ada ibu-ibu
suami istri bertetangga, batas rumah dia dengan rumah tetangganya tuh adalah kaca kayak gini, bukan cerminnya, kaca. Tetangganya tuh jemur baju sebelah rumah, pas sebelah kaca itu. Apa kata istrinya? Apa suami, apa tetangga sebelah itu tak pandai nyuci. Bajunya kotor. Besok kedua dia bilang, "Ih, jorok banget sih. Kotor, nyucinya enggak bersih." Hari ketiga ngomong gitu lagi. Hari ketujuh begitu dia keluar, tengok, "Loh, kok bersih? Kok bersih?" Wah, namanya tukang ngomel kan? Ngomel lah sama suami. "Papa, kamu ya bantu tetangga sebelah." "Mati aku," kata suami. "Tak salah, Bang." Ini cerita perempuan yang udah lama mati. Udah lama apa? Ah, perempuan-perempuan gini udah ada. Apa yang belakang lah? Udah ada. Solehah semuanya apa? Udah ada perempuan-perempuan gini yang suka ngomel-ngomel tak jelas. Udah ada. Udah lama mati ya. Udah lama mati. Terus dia bilang, "Udah ada," kata suami. "Aku udah ada bantu nyuci sebelah. Cuma aku kemarin keluar, nih ternyata kaca kita yang kotor. Kaca kita kotor, tetangga bersih, kaca kita kotor. Kenapa dunia kayaknya enggak bersahabat? Apapun postingan orang kita komentarin, kita caci maki, kita nyampah di kolom komentar orang. Ngapa? Hah? Kontennya yang jorok, kontennya yang kotor, kontennya yang anfaedah, atau hati kita yang tak berfaedah? Kenapa seolah-olah dunia ini bermasalah semua? Enggak ada yang benar semua di mata kau kan? SOSKS, semua orang salah kecuali saya. Berhasil Ramadan? Enggak, kau cuma berburu takjil. Kau cuma habis-habiskan waktumu untuk enggak makan dari pagi sampai sore. Sisanya enggak dapat apa-apa. Padahal kaziminal ghaizo afina anin nas waladzina idza fa'alu fahishat. Ini spek request yang diminta oleh Allah dari Ramadanmu. Yang ngomong-ngomong gini sikit, yang berani ngasih tau terang-terangan gini sikit, makanya wajar dong kena serang. Saya udah biasa kena gini kan, enggak sakit hati. B aja bagi saya, TikTok, Instagram, apa segala macam ini cuma papan pengumuman ya, tak ada harganya di mata saya. Tak ada harganya TikTok, Instagram, tak ada harganya di mata saya. Tengok kemarin Instagram negor-negor saya kan, enggak boleh live, enggak boleh live, tinggal kan. Mau apa kau? Pindah langsung ke Facebook. Tak bisa Telegram, tak bisa Telegram, Wesel. Paham itu? Tak ngerti Gen Z, mana kita paham? Tak Wesel kan kita ini? Ji, tahu Wesel Ji? Tak tahu. Tak ketawa. Kirim duit zaman pondok tu, pakai Wesel. Ribut lagi nanti TikTok, ribut Facebook, matikan dua-duanya, udah tak ada live sama sekali. Ya, mau apa? Suka gak saya nyaman? Urusan saya sama online-online nih, jangan nak nantang-nantang lah. Manas-manaskan, nakut-nakutkan, makin kau takut-takutkan, makin kugas. Aku tak punya kepentingan. Untuk klarifikasi aja Bang Kak ya. Walaupun menurut saya klarifikasi enggak penting. Saya datang ke suatu tempat tuh saya datang pakai duit sendiri. Nah, yang muda-muda, tanya sama orang-orang. Gimana cara saya datang kalau saya mau kunjungan ke Jawa Timur kah, ke Jogja kah, ke mana-mana? Untuk informasi aja supaya enggak jadi kan manhajuna manhajul bayan kan. Saya harus tabayun, saya harus kasih tahu. Saya datang pakai duit sendiri. Saya tak pernah minta-minta request ini, itu. Nah, sampai ke Jepang kemarin, berangkat seorang. Yang cinta tak perlu penjelasan, yang benci tak akan percaya. Tapi bagi saya mungkin ada yang lagi setengah-setengah nih. Cemana sih Ustadz ini kok? Barang-barang yang nempel di badan saya, Casio, mic, Casio ini mic ya. Pin, Casio. Jam tangan, Casio. Jas nih, Casio.
ini beli karena diarahkan sama Ambon tempatnya di alas kaki segala. Murah Ustaz, kata dia. Beli lah gitu. Ambon udah punya member dari situ. Mungkin ada pendengar-pendengar baru yang enggak ngerti ya kan. Kapan Ustaz ke Samarinda? Kapan Ustaz ke Jakarta? Kapan udah lama dah aku tinggalkan benda-benda begitu. Dulu saya masih bodoh, masih polos kan. Kapan Ustaz ke sini? Datanglah si bodoh ini kan. Begitu datang tak ada orangnya. Saya hanya datang ke tempat-tempat yang saya mau datang. Berapa bayar Ustaz? Berapa ridersnya? Berapa? Itu artis pakai riders. Aku ini bukan artis. Ada spek memang. Mobilnya kan merek Kubota, mobil yang jemputnya ya kan. Saya jelaskan apa yang saya perlu jelaskan, saya kasih tahu. Ini hak, ini batil, ini hitam, ini putih. Gitu enggak cara ceramah saya? Maka banyak orang takut ketemu saya itu takut. Beberapa pengusaha itu takut karena untuk urusan riba, untuk urusan akad batil, mana saya pakai sembel, apa pakai colet-colet. Langsung gas. Dan dia ngaku, "Iya Ustaz, ada pengusaha di Pontianak." Dia bilang, "Bosak bisnisnya." Dia bilang, "Saya termasuk orang yang takut ketemu Ustaz." Karena urusan riba, enggak ada haram dikit ada kalau sama saya. Anda haram dikit? "Oh ya Bang, ini haram dikit, Bang." Mentang-mentang aku ngisi ceramah di tempat kau gitu, terus aku edit-edit ceramahnya. "Oh, sorry lah." Maka buat yang kenal, buka-buka aja videonya. Sakit hati ganti Ustaz, gampang kok. Apa kok sakit-sakit nyampah di sini? Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru li dzunubihim. Dia sibuk ke dalam, astagfirullahaladzim, min kulli dzambin wa atubu ilaihi. Ya Allah, Ramadan belum. Maka saya bilang jangan usir Ramadan. Jangan usir Ramadan. Banyak orang hari ini sudah usir, bahkan di 10 hari terakhir sudah usir Ramadan. Mikirkan gorden, mikirkan apa. Bagus, enggak salah. Nanti dipotong lagi, ya kan? Jangan usir Ramadan ini, Allah. Masih ada waktu kita minta ampun. Orang bilang, mudah-mudahan kita ketemu ayaman di apa? Mudah-mudahan kita ketemu ayaman di Ramadan tahun depan. Saya bilang sama budak-budak, sama adik-adik, sama anak-anak di internal. Kemarin dapat juga kita bikin di sama bunda kan, bunda yang bikin tuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di Ramadan berikutnya kalau masih hidup. Gitu. Di amplop THR itu. Ada kata-kata? Kalau masih hidup. Saya kaget, wih, bunda bikin ini mantap, saya bilang. Pesannya sampai ke pasangan. Pesannya sampai ke istri. Bersyukur saya, alhamdulillah, makasih saya udah diingatkan. Karena saya pun dapat itu. Tulisannya besar lagi. Kalau masih hidup. Saya enggak muluk-muluk apa enggak kayak, tapi apa enggak boleh setuju boleh enggak ya? Saya enggak muluk-muluk. Jangankan nonton Syawal besok nih. Masih hidup ke tada, ada jaminan? Hah? Ada. Pede betul kau mikirkan Ramadan tahun depan. Tapi kebaikan apapun abang kakak lakukan di bulan Ramadan, lanjutkan. Ini yang pesan saya kemarin tuh, ayo. Supaya kita enggak ngusir Ramadan gimana ya, Man? Nih, tulisan plat Jakarta hapus ya, enggak enak bacanya. Nih. Ya, lanjutkan kebaikan Ramadan. Malam saya ngomong sama Bang Rizal sama Bang Rodi, saya bilang, "Bawa Ramadan nih Bang di Syawal. Bawa Bang Ramadan nih di saya di masjid ini abang kakak, masuk ke masjid ini dari awal." Dan saya bilang, kalau aku tak telafaz, lupa ini, aku ingatkan ya Allah, setiap aku ngisi SMK, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Itu, oh enggak boleh lafaz niat, oke lah dalam hati. Nah, dah. Duduk di sini, niatkan i'tikaf.
berkelahi gara-gara usolli dengan tak usolli, yang mabuknya kayak botol banyak, tak ada diperdebatkan. Yang usolli dengan tak usolli berkelahi. Lalu main di zona. Pesankan sama Kiai Hasan. Kiai Hasan waktu anda mau pulang ke Pontianak, pesannya dua. Kiai Hasan Abdullah Sal, pimpinan Gontor. Kata Kiai, kamu lu turun ke masyarakat, jangan ngomongin fikih. Karena itu jadi pintu orang berpecah belah. Kamu fokus sama tauhid, fokus sama adab, akhlak. Kalau nanti ada yang tanya fikih, jawab sebisanya, jawab semampumu. Ingat saya kalimat itu, fikih itu luas, yang sempit otak kita. Apa? Fikih luas. Jenggot, celana, takbiratul ihram, tahiyat, bergerak, wes berkelahi. Yang kalau bangun dari sujud pakai gini, lutut dulu atau tangan dulu, bebas lah, lutut ada dalilnya, tangan, yang masalah itu kalau ke kepala dulu nunjam. Sami Allah liman hamidah, sud kepala duluan. Allahumma sholli ala Muhammad, salah. Allahumma sholli ala Sayyidina, berlebih-lebihan. Tak ada betulnya dah. Si paling fikih kan. Tidak. Hari ini tidak ikut sunnah. Akunya sunnah. Klaimnya ahlu sunnah wal jamaah. Mau klaim sunnah tapi tidak mau ber diabetes, dia betah sendiri. Apa diabetes? Bersinergi tidak mau. Kolaborasi tidak mau. Dibilang orang dalam, tak ada gak? Dibilang panitia surga, tak ada kokatnya. Tak ada ID cardnya. Lanjutkan kebaikan Ramadan. Siapa yang sudah dermawan, lanjutkan. Nanti bulan Syawal masih ada Allah. Tepuk sebelahnya. Lanjutkan kebaikan Ramadan. Masih ada Allah di bulan Syawal. Jadilah hamba Allah. Bukan hamba Ramadan. Jadi saya menyebutnya memperluas zona iktikaf. Tadi malam itu yang saya sampaikan sama Bang Roni, sama Bang Al, ngobrol kami perluas. Kita itikaf tuh ngapain sih? Baca Quran. Ya kan? Boleh enggak di atas pohon? Kan boleh? Boleh enggak sambil kalau itikaf tuh ngapain ayaman? Zikir. Astagfirullah. Boleh enggak di bandara tuh sambil nunggu pesawat kita istighfar? Bulan Ramadan itu masukkan kota amal canceling, bersedekah kita pakai kris misalnya gitu ya, atau pakai flash tadi. Nah. Boleh enggak nanti habis Ramadan ini, Syawal ini kita makin dermawan lagi, makin suka nolong orang, boleh? Lanjutkan dong kan Ramadan. Ini yang dengan memperluas zona etika. Abang kakak setuju, alhamdulillah, enggak ada masalah. Aku diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kau ngomong apa, Luqman? Udah sejam lebih dah tuh. Hari terakhir menjelang Ramadan, harusnya saya kan kumpul sama anak istri. Ya kan? Masang apa? Lubang hidung lah, masang apa? Ngias-ngias rumah ke apa? Masih duduk, ada, tak ada libur. Besok Idul Fitri, masih saya ngisi SMK, tak ada libur. Saya bilang sama budak-budak, mana anak tidak ada libur. Kita ini hanya berpindah dari satu amal ke amal yang lain, dari satu amanah ke amanah yang lain, dari satu
dan kekebaikan yang lain. Teruslah berbuat baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Lanjutkan kebaikan Ramadan. Yang suka masak-masak, yang suka bagi-bagi kue, bagi-bagi kue. Yang suka masak, bikin minuman, bikin minuman. Yang suka tidur, lanjutkan ilmu padi abangku. Jadi, ayo tepuk sebelahnya lagi bilang, saudaraku, lanjutkan kebaikan Ramadan. Ayo kita perluas zona etika. Itikaf ngapa ya man? Tidur kata dia. Adalah. Jadi itikaf tu ngapa dia pindah tidur? Maka dia tidur di mobil kan, tidur di kereta api. Awal kita tidur dia kan, berputar sana macam jarum jam gitu kan. Memperluas zona itikaf. Itikaf memang tidur, belior-lior kawan kan. Jadi bisa belok ke mana-mana tu bisa. Jangan bisa ke sana, balik lagi gitu kan, bisa. Al-Kahfi dia, Al-Kahfi. Saya enggak tahu Al-Kahfinya atau yang ngikut ngawal saya itu. Kan ada pengawalnya tuh. Nah, ya kan? Lama sekali loadingnya kita. Enggak bisa jadi diajak jadi ini. Ada yang nanti sore baru, itu pengawal yang dimaksud Ayaman tadi tuh, itu dasar dah. Lama benar kalau dingin. Lanjutkan kebaikan Ramadan ya, Bang Kakak ya. Lanjutkan ya kebaikannya. Jadi bulan Syawal masih ada Allah enggak? Si. Zulqa'dah masih ada Allah? Si. Zulhijjah masih ada Allah? Si. Jangan jadi hamba Ramadan. Cuma wajar enggak ayaman kalau kita sedih meninggalkan Ramadan? Sedih, bukan kita ninggalkan. Begini ninggalkan kita. Kata Ramadan udah cukup aku. Dan kemarin saya kasih tahu sama Abang Kakak kan, perbedaannya adalah hidup nyata di dunia ini. Kalau kita tanding misalnya fight, kemarin ada siapa tuh budak-budak tuh yang atlet kungfu. Dia bilang, "Ayaman, saya baru bisa ikut PON, Pekan Olahraga Nasional, itu latihan 2 tahun." Berapa lama tandingnya saya bilang? Cuma 1 menit 30 detik ayaman. Sekali tanding. Satu babak itu cuma 1 menit 30 detik. Latihannya 2 tahun, tandingnya cuma 1 menit. Bedanya tanding di dunia wushu, kungfu, bola, olahraga. Latihan pasti lebih lama daripada tandingnya. Bang Rizal mau perform misal gitu. Ya kan? Pasti ada sesuatu yang dilatih. Performnya sebentar. Tapi kehidupan nyata, Bang Kakak, latihannya cuma 1 bulan. Tandingnya 11 bulan. Saya ulang ya. Latihannya berapa bulan? 11 bulan. Kita dilatih dermawan, kita dilatih berbagi. Dikondisikan sama Allah, setan ditangkap dulu. Ya kan bahasanya gitu kan, dikurung. Terus yang makan-makan nampak kaki itu ayam. Nah itu yang sudah lulus. Itu yang kamlot kamlot tuh ya. Pernah nengok kan rumah makan yang cuma nampak kaki tuh. Dan tandingnya 11 Zulqa'dah, Zulhijjah, ya kan, Muharram, Safar, masih terus. Tiba-tiba Ramadan lagi. Loh kok udah ketemu lagi? Belum lulus saya nih, masih pelit, masih tidak bisa nahan amarah, masih sulit memaafkan orang, masih tidak mau minta ampun, tidak mau minta maaf. Belum lulus, sibuk berburu takjil. Entah apa lagi tren tahun depan tuh. Kemarin berburu takjil, ya kan? Apa kenakalanmu di bulan Ramadan? Saya sholat maghrib ikut takjil. Apa nakalnya? Saya non muslim betul. Tak paham tuh? Tak paham. Ada lagi yang lebih ekstrim. Tadi malam kejadian.
ada kakak-kakak dikasih hadiah umroh. Dia berdua nih, satu tim. Ya, hadiah umroh. Ini penutup ya, penutup. Kasih hadiah umroh. Senang dong yang dapat hadiah umroh. Nangis. Masya Allah, Bu. Nangis. Kasih hadiah sama atasannya. Temannya yang partner satu divisi sama dia, ikut mengaminkan kan? Ikut senang kan? Sebagai teman sahabat, aku jadi saksi, kata temannya. Dia ini orang baik, gak pernah lepas sholat. Ditengok sama bosnya, sama ibu ini, nengok, ini kayaknya baik juga. Nanya sama saya, Sat, gimana ini? Boleh lah, saya bilang. Ya udah. Ya. Yang dipeluk, dipeluk, selesai. Wah, cipika-cipiki. Selamat ya, kamu dapat hadiah umroh dari ibu, kata si owner nih. Dah selesai. Selesai, mundur-mundur-mundur, dia nundukkan tangan. Bu, minta maaf banget. Kenapa kamu gak mau? Bukan, Bu, saya non-muslim, kata. Kamu gak tahu ya? Mohon maaf, Bu, kata dia, saya non-muslim. Astagfirullahaladzim. Kamu gak tahu? Oh, udah balik. Bisa kebayang kayak gimana umrohnya. Abis kata bos kan, saya lihat kamu kayaknya seneng banget, kayaknya mukanya pengen gitu. Akhirnya si ibu nih, yaudah deh kamu login aja ya, kata dia. Dengar tuh depan mata saya, kamu login. Ya Bu, doain aja Bu, ah gitu ngomong. Bayangkan ngasih hadiah takjil sama non muslim biasa ya kan. Ini ada yang menyala abang dulu. Ngasih hadiah umroh untuk non muslim. Habis itu selamat lagi, selamat ya. Ya qadarullah, satu divisi, sama-sama divisi. Yang satu apa udah dapat, udah lagi nangis ya kan. Akhirnya dari nangis jadi ketawa ngakak. Ibu sih ada-ada aja, kan non muslim Bu, kenapa dikasih hadiah umroh? Betua raya. Itu saya nengok muka kakaknya tuh. Mohon maaf, saya non muslim. Aku udah selesai dipeluk. Dipeluk sama kan. Selamat ya, kamu dapat umroh. Ya, saudara, lanjutkan kebaikan Ramadan. Mari kita perluas zona etika. Dimanapun kita berada, teruslah berbuat baik. Bawa Ramadan di bulan Syawal. Bawa Ramadan di bulan Zulqa'dah. Bawa Ramadan di bulan-bulan selanjutnya. Ramadan boleh berlalu, tapi Allah ada selalu. Ramadan boleh berlalu, Allah ada selalu. Masih ada Allah bulan Syawal? Masih ada Allah bulan Ramadan? Masih ada Allah di bulan Zulqa'dah? Masih ada Allah di bulan Zulhijjah? Bawalah Ramadan ini di bulan-bulan selanjutnya. Pergilah ke masjid. Jangan sampai satu Syawal nanti, besok misal satu Syawal, zuhurnya sepi, asarnya sepi, maghrib tak ada. Balik lagi ke format Allah awal. Dia gak yang azan, dia gak yang komat. Baca Al-Fatihah antara batuk dengan Al-Fatihahnya. Banyak batuknya daripada Al-Fatihahnya. Imam-imam yang merdu-merdu itu udah tak nampak, kita hilang. Muncul imam setahun sekali. Imam-imam yang merdu-merdu itu tak nampak dah. Ayo, apa? Marah. Puasa ya, man. Nggak ngecek mic ya. Ya kan, imam yang merdu itu kemana tuh? Oleh kampung. Nah, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin. Innaka antat tawwabur rahim. Semoga Allah ampunkan segala kesalahan. Amin. Ampunkan kami, Allah. Ampunkan kami.
Ampunkan kami, ya Allah. Bukakan pintu ampunan-Mu, ya Allah. Jangan Kau lepaskan kami dari bulan suci Ramadan di tangan ampunan, ya Allah. Berikan ampunan-Mu, ya Allah. Ampunkan pasangan kami, ampunkan orang-orang yang kami cintai. Ampunkan anak-anak kami, ampunkan kami, ya Allah. Yang masih salah, masih khilaf, masih lalai. Kami, ya Allah. Ampunkan kami, ya Allah. Kami mohon dengan sangat, ya Allah. Ampunkan kami di bulan Ramadan ini, ya Allah. Masih ada beberapa jam lagi, ya Allah. Ampunan-Mu untuk kami semua, ya Allah. Turunkan ampunan-Mu untuk kami semua. Ampunkan kami, ya Allah. Salah kami banyak, khilaf kami. Ampunkan kami, ya Allah. Ampunkan kami, ya Allah. Kami mohon sangat, ampunkan kami, ya Allah. Turunkan ampunan-Mu, ya Allah. Ampunkan dosa kami, ya Allah. Dosa orang tua kami, anak kami, pasangan kami. Jaga kami, ya Allah. Lindungi kami, ya Allah. Turunkan ampunan-Mu, ya Allah. Anak cucu turun. Banyak hak-haknya yang belum kami tunaikan. Pasangan kami belum kami tunaikan. Orang tua kami, kami baktikan, ya Allah. Berbakti pada orang tua kami. Ya Rahman Rahimina Irhamna. Jangan Kau siksa kami, ya Allah, karena dosa dan maksiat kami. Ampunkan, Allah, di bulan suci Ramadan, ya Allah. Masih Ramadan, ya Allah. Mohon dengan sangat, kami tak tahu apakah kami masih bertemu. Jangan Ramadan tahun depan, ya Allah. Syawal, Zulqodah, Zulhijjah, tak ada jaminan kami masih hidup di bulan Ramadan dan kami masih hidup hari ini, ya Allah. Ampunkan kami, ya Allah. Ampunkan kami, ya Allah. Ampunkan kami. Kami banyak, ya Allah. Kami banyak, ya Allah. Hajat kami pun banyak, ya Allah. Tapi kami malu dengan dosa-dosa kami. Kami meminta hajat kami, ya Allah. Engkau lebih tahu. Tolong cukupkan hajat kami, ya Allah. Cukupkan hajat kami, ya Allah. Cukupkan rezeki kami, ya Allah, dengan yang halal saja, ya Allah. Cukupkan rezeki kami sekeluarga dengan yang halal saja, ya Allah. Jauhkan kami dari rezeki yang haram, ya Allah. Jauhkan kami dari haram, ya Allah. Jauhkan kami dari rezeki yang syubhat. Kami pengen dapat penghasilan yang halal, ya Allah. Agar kami semakin taat padamu, ya Allah. Jauhkan kami dari rezeki yang haram. Jauhkan kami dari rezeki yang haram. Cukupkan kami dengan yang halal, ya Allah. Agar kami bisa bawa untuk anak istri kami rezeki halal, ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal, ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal, ya Allah. Dekatkan kami dengan Al-Quran, ya Allah. Dekatkan kami dengan majlis ilmu. Dekatkan kami dengan orang-orang yang soleh. Perbaiki hidup kami, ya Allah. Perbaiki hidup kami, ya Allah. Kami lebih baik, ya Allah, daripada diri kami sebelumnya, ya Allah. Ya Arhamar Rahimina Irhamna, Ya Arhamar Rahimina Irhamna. Baca Quran kami masih lemah, solat kami lemah, puasa kami lemah, itikaf kami pun lemah, ya Allah. Ibadah kami lemah, ya Allah. Ampun, ya Allah. Kami banyak lalainya Ramadan ini, banyak khilafnya, ya Allah. Banyak salah kami, ya Allah. Ampunkan, ya Allah. Ampunkan, ya Allah. Kami tahu dan sangat yakin, ya Allah, ampunan dan rahmat serta kasih sayang-Mu lebih luas daripada dosa dan maksiat kami. Ampunkan kami, ya Allah, ibadah kami terbatas, tapi ampunan-Mu tak ada batas. Ampunkan kami, ya Allah, sedekah kami masih sedikit dan pelit, ya Allah. Sedekah kami masih sedikit dan pelit, tapi rahmat kasih sayang-Mu, kebaikan-kebaikan-Mu tak bertepi, ya Allah, luas. Ilahi abdukal asi ataka, ya Allah, hamba-Mu yang banyak dosa ini datang mengaku, ya. Datang mengaku kepada-Mu. Ampunkan kami, ya Allah. Kalau bukan meminta kepada Engkau, kalau bukan Engkau yang mengampunkan, siapa lagi yang bisa mengampunkan kami, ya Allah? Siapa lagi yang bisa mengampuni kami, ya Allah? Cuma Engkau yang bisa mengampuni kami, ya Allah. Cuma Engkau yang bisa menjaga keistiqomahan kami, ya Allah. Cuma Engkau yang bisa membukakan pintu-pintu kebaikan untuk kami, pintu-pintu rezeki baru. Ya Arhamar Rahimina Irhamna. Ya Arhamar Rahimina Irhamna. Ya Arhamar Rahimina Irhamna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lilladziina yawma yaqumul hisab
Rabbana fir lana dzunubana wa li walidayna wa kama rabbawna shighara. Ya Allah, alirkan pahala kebaikan untuk kedua orang tua kami, ya Allah. Alirkan pahala dan kebaikannya untuk kedua orang tua kami, ya Allah. Ridhoi dan terima amal soleh kami, ya Allah. Jadikan juga ini sebagai amal soleh yang menyenangkan hati Bunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan ini sebagai amal soleh yang juga kami niatkan, ya Allah, untuk menebus semua dosa-dosa kami di masa lalu. Rabbana atina fil akhirati hasanah wa qina jannata ma'al abrar, ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khair, Abang Kakak. Titip doa ya, Abang Kakak ya, doakan istri saya, Bunda Uum. Doakan saya, doakan istri saya, doakan anak-anak saya, 4F. Kami pun sekeluarga lagi belajar, Abang Kakak. Lagi belajar hidup, lagi belajar memperbaiki hidup. Tak sempurna, Abang Kakak. Kalau Abang Kakak berekspektasi keluarga saya itu keluarga yang sempurna, dan kami lagi belajar juga. Doakan anak istri saya, kami sekeluarga, doakan mama saya, doakan ibu saya, doakan kami adik-beradik dan keluarga besar Masjid Kapal Munzalan. Ayaman minta tolong didoakan, semoga kami semuanya selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Abang Kakak juga saya doakan yang sama. Selamat beraktivitas, selamat beriktikaf. Selamat melanjutkan kebaikan-kebaikan Ramadan dan semoga kita tidak menjadi hamba Ramadan. Besok, lusa, terus sampai akhir hayat kita terus berbuat baik, terus melanjutkan kebaikan-kebaikan Ramadan. Jazakumullah ahsanul jaza, barakallahu fikum. Mohon maaf lahir batin Abang Kakak. Ya taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khair. Yang sedang dalam perjalanan, mau kumpul keluarga, mau ketemu sama saudara, pulang mudik, pulang basamu ya. Selamat jalan fi amanillah. Semoga Allah lindungi, Allah berkahi, Allah mudahkan, Allah lancarkan ya. Niatnya silaturahim dimudahkan Allah, diberkahi. Terima kasih banyak Abang Kakak, sehat-sehat semuanya, banyak umur murah rezeki. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.